servis dia arahkan pada Nanang, bagus sekali umpan. Oh, luar biasa umpan dari. Oh, memang cantik sekali umpan dari Jumanto dan dieksekusi persis oleh Purwito 1-0. Pak Polis sekarang main yang kita langsung datangkan dari Trenggalek kali ini 1-0. Oh, pendukungnya rupanya ada istri-istrinya di sana. Luar biasa. Semangat, pokoknya masih bisa rupanya. Akan tujuh, sebelakan masih ada Pak Temi diangkat di bagus siapa? Satu lagi, langsung ke belakang ada Polis kembali. Umpan cantik, masih bisa. Ada Roman. Oh, habis. Apa masih holding mati? Ya, oke. 2-0. Bagus sekali permainan kali ini. Kolik memimpin sekarang 2 angka. Terima. Ada Jebri di sana. Umpan pada Wayan. Oh, masuk rupa-rupanya. Kembali lagi dilontar. Masih bisa diantisipasi terus. Rupa-rupanya masih bisa. Angka siapa dituju? Purwito seberangan saja. Masih bisa diantisipasi. Batu Pak Ahmad langsung seberangan. Ada Nanang di sana. Cuma ke umpan cantik sekali. Pukul nyambung mulai sekarang. Purwito seberangkan saja ada di belakang. Di sana ada Sampes. Angkat lagi Jumanto kembali. Umpan, pukul. Masih bisa diselamatkan Pak Ahmad sambil jatuh-jatuh. Tapi tetap semangat karena sang istri selalu menunggunya. Angkat lagi. Ditimbulkan. Aduh. Maklum wayang istrinya di Sidoarjo. Jauh dari semangatnya. 3-0. 3-0. Kembali terima. Pak Temi. Angkat. Siapa dituju? Wayang seberangkan saja. Oh. Masih bisa rumah-rumahnya ada Pananang cantik sekali di seberangkan terima angka siapa dituju ada Jumanto umpan adalah Purwito langsung poster dari sini kita datangan susah-susah ini luar biasa permainannya 1-3 dari sini ini kasih ini sudah luar biasa 1-3 Zebri. Jadi angkat terima Nanang di sana ditujukan siapa dituju pukul masih bisa diselamatkan sama Pak Eko angkat panas hanya ditipukan saja padahal sudah teriak saya wah rupa-rupanya Pak Rendra nafsu pukulannya 2-3 si kumis beracun dari Pespera ini masih bisa ancang-ancang, Jeffrey kembali lagi langsung diterima. Nanang cantik sekali angkat Jumanto. Oh, pendek rupa-rupanya. Oh, Pak Eko ngalamun saudara-saudara. 4-2. Mungkin karena sang istri belum menonton ini, Pak Eko semangatnya kurang. 4-2. Jumanto sekarang kembali langsung diangkat. Ada Temi Rudin seberangkan saja masih bisa diselamatkan. Angkat kembali Purwito lagi sebagai Algojo kali ini. Luar biasa pukulan-pukulan daripada saudara Purwito ini. Selaku Algojo dari Pestra. Tolong cari tangan dan diambil. Tolong. Oh sudah ternyata Tuhan berbaik hati kepada kita. 5-2. Selaku 5-2. Jumanto sekarang memimpin timnya kali ini. Angkat bolanya, ya langsung diterima ada Pak Eko di sana bagus sekali. Umpan Pak Ahmad, ternyata bagaimana? Oh, rupa-rupanya daripada saudara Nanang 3-5. Biar biasa, supporter seperti itu biasa. Wasit jangan dominan, biasa itu. 3-5. Mau di sekarang, ancang-ancang dia. Servis tujuan kepada siapa? Ada Kolik di sana. Bagus sekali penerima dari Kolik. Angkat. Penuh. Masih bisa rupa-rupanya. Masih ada antisipasi. Oh, bagaimana? Oh, net rupa-rupanya pengamatan sempurna dari seorang wasit kali ini. 6. Tujuh tiga kali ini. Sebentar, operator masih ada gangguan ini. Servis. Sudah poin Pak. Tenang. Ada kayu belum saksinya. Super ya. Saya sudah berlisensi wasit saya. Angkat. Masih bisa diterima rupa-rupanya. Oh, Purwito. Sampai. Sampai
ini pukulannya sangat keras sekali. 8-3. 8-3. Kembali Purwito. Angkat, dibantu siapa di tujuh? Peko! Itu Peko! Ya Allah! 9-3. Ini sia-sia kita transfer dari Lamongan kali ini. 9-3. Tetap semangat Pak Eko. Aku selalu mendukungmu. Oh, masih bisa. Oh, double kembali. Kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dilakukan oleh seksi tuan ini. Mungkin. Oh, time out. Oke, kita time out. Time out pertama. Oke, kembali ke lapangan. Purwito terima Jeffrey seberangan. Oh, bagus sekali, masih bisa sampai jatuh-jatuhan. Tahan dengan luar biasa semenjak datang istri ini. Luar biasa perjuangannya. Angkat, masih ada Pak Temi di bangku. Siapa dituju? Oh, 11-3. Semakin menjauh perlawanan dari Pesra dan Dosir ini. 11-3. Purwito kembali. Jeffrey ada. Jepri di sana, dibantu, Wayan, pukul, penempatan yang masih bisa diantisipasi, kembali lagi, pukulan 3 dari Purwito, masih bisa ditahan oleh Temi, angkat saja, tinggikan langsung ke belakang, Purwito kembali, angkat upah sampai cantik, poin pertama menjadi 12-3, 12-3, 12-3, kembali lagi. Angga, siapa dituju? Oh, kembali kesalahan berulang daripada saudara Jeffrey ini. 13-3. 13-3. Kembali lagi. Purwito sekarang, ancang-ancang. Siapa dituju? Langsung ada Temi, bagus sekali. Angkat, Deros. Kembali pukulan dari Deros terlalu berlebar. Poin menjadi 14-3. 14-3, suruh mundur aja. Angkat, terima. Oh, tidak bisa mengantisipasi servis yang keras daripada saudara Purwito ini. 15-3. Kembali lagi, Purwito tembak. Masih bisa rupa-rupanya dibantu. Tolong siapa di sana? Seberangan saja, masih bisa. Angkat, bagus sekali. Sampai kembali, masih bisa bola melambung tinggi di angkasa. Masih bisa diselamatkan. Temi langsung dorong. Ada rapat sekali pertahanan daripada. Oh! Empat, lima belas. Masih bisa Wayan sekarang, dia melakukan servis, konsentrasi, langsung diberikan kepada Purwito. Angkat, siapa dituju? Dipukul keras sekali, pukulan dari Sapes kembali. Poin pertama menjadi 16-4. Kembali lagi, Pak Rendra sekarang. Konsentrasi dia, ancang-ancang, siapa yang dituju? Langsung ke belakang, ada Jeffrey mencari. Angkat, Temi, pukul. Masih bisa diantisipasi. Kembali tembakan 3. Masih bisa ada Wayan di sana. Nebo gol. Pukulannya bagus. 17-4. Jauh sekali perolehan poin sekarang. 17-4. Masih bisa ada Wayan di sana. Oh, kembali lagi. Tidak beraturan. Riset-riset daripada situun ini. 18-4. Angkat, masih bisa rupa-rupanya. Dibantu siapa tujuh? Wayang dari belakang. Balik lagi. Ada Sapes. Dipukul. Oh, poin kembali. Penghasil poin terbanyak di set kedua kali ini. Saudara Sapes. 19-4.
angka terima Pak Temi. Siapa di sana? Oh, mulai berbingung-bingung dari cowok ini. Kembali tembak tiga, luar biasa, masih bisa diangkat. Dibantu siapa yang dituju? Ada Nanang di sana, di blok satu tangan. Oh, diselamatkan, masih bisa kembali sebenarnya. Ada Kolik di sana, angkat kembali. Jumanto tembak tiga dari Purwito, masih bisa. Oh, memang mereka perjuangan luar biasa. Rapat dari segi pertahanan dan penyerangan 24. Kembali Parera terima, jangan double. Rupa-rupa yang terjadi oleh Sapes, 5-20. Kembali Rahman langsung terima. Ada Parera di sana, Temi colok, masih bisa Nanang. Luar biasa kali ini permainannya Nanang. Terulang kembali kisah semi di masa SMA 6-20. Kembali pasangan kekasih siapa tuju? Pada acu tidak ikut, hanya hakim baris 21-6. Kembali lagi 21-6. Nanang sekarang langsung terima Wayan. Terlalu mengambung. Oh, tidak menyeberang. Mulai berantakan. Riset daripada Tuun. Dan biasa ini 22-6. Ada Wayan. Bagus sekali sekarang. Ada Jeffrey. Pukul. Masih bisa berubah-ubah di pertahanan angka. Tembak tiga dari belakang. Oh, kesalahan kali ini Purwito melakukan 7-22. Hanya beda 15 saja. Terima kata Jumato, cantik sekali Sapes. Ternyata terbang melayang di angkasa 8-22. 8-22. Teros kembali terima. Ada Nanang di sana. Jumato kembali. Pukulan dari Kolik masih bisa diantisipasi. Ada Jeffrey. Pukul keras. Out. Pukulannya mulai ngawur. 23-8. 23-8. Sapes sekarang langsung terima Pak Ahmad. Ada Miftahuddin, bagus sekali. Jeffrey kembali ngawur lagi 24-8. 24-8 rupa-rupanya. Sapes sekarang terima Wayan, masih bisa angkat siapa dituju. Kembali Kolek, bagus sekali menyelesaikan set kedua ini. Pukulan